bisa ke sana ya. Nih, ini aja. Saya kalau mau buru-buru, saya kasih hari ini juga. Kita mulai berangkat dari sini di Adira memang sudah mematuhi prokesnya. Kita meninjau langsung ke Basa Sugeng, di sana ada pelanggaran. Masih menyediakan kursi dan meja untuk makan di tempat. Jadi kita menghimbau juga kepada pemilik warung makan ataupun sejenisnya, dilarang menyediakan makan di tempat, take away aja, dibungkus. Seperti untuk pedagang kita tindak lanjuti, kita panggil ke kantor karena memang KTP-nya kami amankan. Jadi biar diberikan penjelasan terkait kegiatan PPKM darurat ini. Jadi ketika kami datang kedua kalinya memberikan sanksi denda, mereka tidak punya alasan lain karena sudah dijelaskan. Jadi kami panggil ke kantor karena sudah melanggar, kami himbau disuruh menghadap ke kantor bidang timum seperti itu. Sudah menyediakan, harusnya Pak, izin ya, dikenakan sanksi denda Pak, karena hari ini kami masih memberitahukan Bapak. Tapi kalau di kemudian hari apabila sudah kedapatan dua kali, kami akan mengenakan sanksi denda sesuai dengan yang